Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, netralitas dan independensi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta terus menjadi pertanyaan publik. Ahok dinilai akrab dengan pengembang reklamasi dan rela mengusir warga luar Batang dari permukiman nelayan. Terkait kebijakannya sebagai kepala daerah, Ahok diharap dapat membuktikan bahwa ia tidak membohongi warga ibu kota. Satu bulan semenjak Pemprov DKI Jakarta menggusur rumah-rumah di luar Batang, masih banyak warga yang memilih bertahan. Pekerjaan sebagai nelayan lain membuat banyak keluarga memilih tinggal di perahu dan menolak pindah ke rumah susun yang telah disediakan. Itulah sebabnya mengapa Basuki Cahayapurnama seharusnya belajar dari nelayan. Bahwa pindah ke rumah susun mungkin justru akan membuat rakyat miskin Jakarta semakin sengsara. Semenjak digusur, karena nggak punya tempat tinggal kan jadinya ke perahu. Rusun yang dikasih jauh tempatnya dari tempat kerja. Kesengsaraan warga di atas perahu dinilai banyak pihak sebagai bentuk kekerasan Ahok kepada rakyat kecil. Sebagai pemimpin, Ahok tidak malu, tampak lebih mesra dengan pengusaha pengembang reklamasi. Bahkan para pengembang reklamasi itu disebut-sebut memberikan dana operasional kepada para relawan yang menyebut diri mereka teman Ahok. Bagi yang belum paham, teman Ahok ini bekerja untuk mendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga 2022. Sehingga dapat dikatakan ada kontribusi pengusaha pengembang dalam pencalonan Ahok dalam Pilkada 2017 mendatang. Itulah sebabnya netralitas dan independensi Ahok menjadi pertanyaan banyak pihak. Saya mempertanyakan tentang adanya dugaan 30 miliar kepada teman Ahok. Menurut saya itu jahat. Saya bersih, saya berani periksa harta saya. Ahok boleh saja berkelit. Pernyataan teman Ahok yang satu ini cukup mencengangkan. Yang bahasanya itu gratis, itu kami dibayar. Per minggu itu harus ditargetkan 140 KTP. Kemudian kami mendapatkan honor sebesar 500 ribu per minggu. Ahok tentu tidak boleh lepas tangan. Selain ada pertanggungjawaban hukum terkait kebijakannya sebagai kepala daerah, Ahok juga diharapkan dapat membuktikan bahwa ia beserta teman-temannya tidak membohongi rakyat Jakarta. Ahok itu berantakan sekali. Nggak ada keteladanan yang bisa diambil dari sikap Gubernur Ahok ini. Tim MNC Media melaporkan. Ya,